Kota Bitung salah satu kota yang ada di Sulawesi Utara yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Terpantau Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat perdana dengan panitia pelaksana MTQ ke-29 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang akan diselenggarakan di Kota Bitung pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 19 Juni 2022. Berikut liputan selengkapnya. Silaturahim di sini pada saat itu, tapi Allah yang lebih dicintai. Bupati Pulau Mengundur Selatan, alhamdulillah. Salawat dan salam kita naikkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mampir Allah tetap tercurah kepada beliau, keluarga, bahkan sampai kepada kita sekalian. Yang terhormat Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Utara sekaligus sebagai Bupati Pulau Mengundur Selatan, yang menghormati Tuan bahwa pelaksanaan kegiatan MTQ ini akan kami laksanakan di dua tempat tapi berselahan, yaitu di panggung utamanya di Stadion Bosudara dan sebelah jalannya ada gedung olahraga GOR Bitung, dan ada juga di Kementerian Agama. Ketiga tempat ini cuma berdekatan, Pak, cuma baku batas dinding. Itu kurang lebih ada sekitar 2 hektar itu ke area itu. Kemudian selanjutnya, Pak, kami perlu laporkan bahwa persiapan kami, pemerintah Kota Bitung telah menganggarkan APBD untuk kegiatan MTQ ini sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya kami akan menyampaikan rundown acara secara garis besar. Ya, yaitu pada tanggal 12 itu panitia sudah menerima kontingen masuk di Kota Bitung. Tanggal 12 itu termasuk Dewan Hakim itu sudah diterima di Kota Bitung. Ada soal mati kita yang melakukan pengurus PTQ Provinsi Sulawesi Utara dari Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi, Kiai dari Provinsi Sulawesi, kemudian Presiden dari Provinsi Sulawesi Utara. Soal mati Ketua DPP bersama seorang jajaran. Kita semua insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa berada di tempat ini. Kita semua bersyukur
Salam serta salam dan berbagi bersama Rasulullah SAW. Semoga rahmat dan syukur beliau kepada para sahabat dan semua sahabat kita selaku umat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sini baru dengan siap memakai ikuti. Baru baru langsung tolong ini. Kegiatan ini akan diikuti 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet 1 untuk semua.